Oke guys, balik lagi channel gue Chris Luki dari channel GSL guys. Ini untuk melengkapi requestan dari teman-temannya juga di request CN Blue When I Was Young sama Supernova guys. Ini live di Spring Live 2017 guys ya, 21 Juni. Hampir 4 tahun guys seperti guys. Oke guys, kita sebelum mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini gue udah buka nih guys. Gue gak sabar untuk menyaksikan bapak ganteng kita, bapak tampan kita, si Yong Hwa guys. Langsung aja guys, CN Blue When I Was Young Supernova. Aceplok. Ini tuh sequencer vokal apa emang mereka live nyanyi? Oh, pakai North lead dia, bukan yang pakai stage. Oh, toy. Nice detailing. Waduh. Asik. Wah gila, ini warna baru dari CN Blue guys ya. Ini lagu lama, cuman gue baru dengar warna baru dari CN Blue-nya kayak begini guys. Lebih British ya guys ya. Oh, bang, suara gitar enak banget. Distort ya. Oh, scene-nya siapa yang main tuh guys? Apa sequencer apa si Yong Ho yang main? Nice. Langsung bapak gitaris kita guys. Potong rambut guys. Gila suaranya. Ini gila nih, diam-diam semuanya vokalnya bagus guys. Gue terakhir nge-react yang mereka akustikan itu udah. Itu kelihatan guys. Kalau misalkan ini kan banyak nutup ibaratnya musiknya guys ya. Akustik tuh paling jelas gue dengerin vokal-vokal mereka guys. Ini gila sih emang masing-masing member mereka. Yong Hwa, gila nih orang emang ganteng guys ya. Susah emang udah. Kualitas vokalnya juga ya. Oke, jadi ini loop beatnya dimainin langsung sama drummernya guys ya. Pakai electric drum. SPD lah ya. Terus siapa yang ngontrol guys ya, sequence-nya. Pang, pang. Gitarnya apa sih itu mereknya? Milu apa? Oh, suaranya stabil. Live emang selalu CN Blue nguasain banget guys ya. Asik. Oh ya, itu main SPD dia. Wah, asik drop-nya. Lebih hybrid guys. Tunggu, siapa yang main keyboard tuh? Yong Hwa kan? Yong Hwa guys, ternyata guys. Gue pikir sequence. Dia yang mainin guys. Oke, okay, nice, rapi banget. Oke, okay, keyboard tuh pakai ini ya. Pakai sequence ya. Bang bang grand piano itu. Oh, gitarnya suaranya enak juga ya. Sio. Oke. Oh, di situ ada clap ya, register di SPD ya guys ya. Clap kick. Oh. Coba nih, bassnya gue belum denger guys. Oh, oke. Okay. Bassnya gak terlalu shine true guys ya. Ini karena memang musiknya gak mungkin di main segala macam guys ya. Jadi di main hanya single note aja. Damn. Bow. Nice, oke. Okay. Sangat dewasa guys. Seperti gue komentar di react sebelumnya gue. Oke, okay, dibawa kemana? Oh, nice, reverse. Yong Hwa emang entertainer, guys. Udah susah, guys. Oh, di pitch. Oh, keren, keren, keren. Tipis aja, guys. Nice, touch-nya bagus, guys. Nice, ini rajin fingering nih, gitaris. Tapi bener, guys. Tepat nadanya. Nice. Soundnya asik-asik ya guys ya. Oh, basisnya tenang guys ya. Soalnya ada beberapa basis guys lagu yang ini termasuk gua guys. Kadang suka emosi. Aduh, gua pengen gua kasih lick atau enggak kasih riff. Cuman ini dia lebih buat
enakin lagu aja guys. Ini termasuk salah satu bassist yang sangat dewasa guys ya. Dia sabar banget untuk mainin lagu yang sebenarnya nggak perlu menonjol di bass. Dia hanya butuh frekuensi low aja, bam bam gitu. Di sini guys, nice. Tenang aja, sabar dia mainnya. Tetap pakai ampek ya. Apa head cabinetnya bass? Aduh, sound gitarnya enak banget. Pakai delay lagi. Nice. Wow. Oh, soul-nya mantap. Penjiwaannya asik, guys. Asik. Oh, nice. Oke, ini baru sekali ya. Maksudnya CN Blue biasanya live ya, guys. Yang live maksudnya emang instrumen-instrumennya mereka bawain secara live. Ini cuma dibantu sama sequencer, guys. Hype-nya makin gila, makin penuh menurut gua, guys. Lagi, guys. Gila, gitarnya pas banget deh. Tuningnya nice. Oke, pecah suara ya. Asik, bassnya juga keren sih, guys. Lu keren banget main gitarnya, asli. Oh, panggungnya muter keren, gila. Stage-nya juga mantep. Oke, dia udah mulai banyak sequence, tapi drumnya udah mulai main analog, guys ya. Ini asik banget, guys. Gue suka deh, kicknya gak terlalu nonjol, tapi dia nemenin aja, guys. Bassnya juga middle-nya asik banget lagi, bang, bang, bang. Sound gitarnya. Wow. Nih guys, gue suka banget guys. Ini karakter vokalnya Yonghwa ya. Walaupun gue kayak gak nyambung guys ya. Ini kayak vokalnya Incubus guys. Brandon Boyd guys. Kalau nyanyi tuh kayak rada diisi dengan jiwa sama soul yang rada beda guys. Gue suka aja nih karakternya si Yonghwa guys. Oh, peralihan itu. Asik. Wah gila, mahal-mahal juga lagunya. British lagi ya. Wah, gitarnya juga sound ini enaknya pakai di bridge gitu. Apa di neck kayaknya ya. Pick up-nya. Oh, Yonghwa yang main gitar jeng 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 jeng. Oke, okay, nice. Ini vokalnya kayak vokalis Jepang guys ya. Gitu suaranya sedikit ada kayak throat voice gitu guys. Menurut gua lagi guys. Sorry kalau gua salah. Karena Eke bukan vokalis guys. Lanjut guys, ceplok. Oh, keren banget karakternya juga ini. Oh, nice. Oh, nahan kunci di situ enak banget ya. Jadi kalau ngeliat basis sambil nyanyi itu kayaknya gimana gitu guys ya. Kayak ngikutin gue sama Paul McCartney. Siapa lagi sih basis bisa sambil nyanyi itu kayaknya keren aja guys. Sirik sih jatuh juga. Oke. Gokil. Gila tuh yang nonton, coba guys. Wah, gitar jalan terus ya. Ngisi terus guys. Megang tema sih dia emang. Nice, Yonghwa ditaruh di kiri ya, panning. Guys, kalau ngebahas Tom-Tomnya juga nih guys ya. Drummernya, nge-pitchnya, nge-tune-nya itu enak banget suara Tomnya guys. Oh nice, dia selalu Tom di atas kanan guys ya, floor di kiri. Oh enak banget yang nonton live ya guys. Wah, itu earpiece-nya apa ya? Wow. Touch-nya mahal tuh guys, drummer. Sorry gue ulang guys ya. Ini seru banget di sini. Feeling-nya sederhana tapi ngisi nih guys. Aduh, suara Tom enak banget. Wow. Deep juga lagunya. Iya, ada sedikit Brandon Boyd-nya ada, Hide-nya juga ada guys dari ini kan, Larkensil guys ya. Aduh. Vibra gimana gitu.
berkarakter guys. Apa spelling bukan Hide? Hide. Floornya Yahud banget guys, serius deh. Oh, coba feeling seksi nih guys, coba feeling drama. Mahal guys, harus diapresiasi guys. Hey guys, sikat. Uter, wow nice, dikasih 19, nice. Angkat terus, yes. Wah dikasih solo sedikit guys, seru juga drummer ini guys. Temponya tight tuh guys. Yeah, woo, nice. Wah temponya straight guys. Wah bersinar di sini dia. Asli. Wow. Wow. Gokil, gokil. Wah, kan matinya suka enggak sopan, guys. Aduh gila, guys. Ini buset deh. Yang pasti, guys, ini serem, guys. Si NBLU ini apa drummernya solid sih, guys. Maksudnya drummer enggak terlalu nampang di sini, tapi drummer gua kaget tadi ngeliat melodinya ngisi si Yonghua juga di bagian apa? Tone scene yang di lagu pertama guys ya. Terus gitarisnya tetap guys ya, suara bagus, permainan gitar bagus, touchnya enak. Drummer juga dynamicnya juga seru banget, temponya tight nih gila guys. Ini band the best emang si NBLU guys. Oke guys, thank you udah rekomendasiin ini. Semoga ke depan juga kalian juga bisa taruh di kolom komentar guys untuk request. Gue tunggu juga guys link-link apalagi yang harus gue ya guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video guys. Bye-bye Chris. Bye-bye Chris. Bye-bye guys.